Assalamualaikum guys, Tapau mempersembahkan Projek Ramadan bersama Tapau dan Burger Bandit di Rumah Fitrah Qaseh pada 19 hari bulan itu. So, di sini tempat Burger Bandit menyediakan makanan sumbangan. Alright, jom jangan kita tunggu. Jom kita berjalan-jalan ke Burger Bandit dahulu. Alright, so sedikit info tentang Projek Ramadan kali ini. Benda ni dirancang sebelum Ramadan hari itu. Untuk kita pun contact Burger Bandit dan lepas tu dorang berbagi respon yang baik dan Alhamdulillah berjaya juga kita berjumpa dorang menjadi sumbangan lagi lah untuk buat kali yang ketiga guys. So sebut tu semoga kita teruskan kau layan dululah perjalanan kami ke sana ke Burger Bandit dululah. Dalam menjayakan misi projek Ramadan kali ini dengan Burger Bandit dan tak posta di banyak mengalami cabaran-cabaran antara ni yang suasa kali kejadian tu masa sekarang ni masa kau tengok ni keadaan tengah hujan lepas tu dengan jamnya dan lagi satu kau nak tahu apa yang terjadi kau tunggu sebentar lagi. Kita pun dah hampir tiba ke Burger Bandit. And plan asal ni kita nak bergerak bersama dengan owner Burger Bandit. Tetapi apakan daya? Sekejap, rumah ye tak sampai lagi, tak sampai lagi, sabar, sabar. Hey guys, kita dah hampir sampai, okay? Dah lengkap masuk parking. Oh, pasal lagi tu putih alfa tu yang tengah bergerak tu. Itulah burger. Owner Burger Bandit dah bergerak. Apa lagi kita ambil gelang kabut? So, kong enjoy lah perjalanan kami ke Fitrah Qaseh. Sambil-sambil tu, kita orang kejar jugalah. And owner Burger Bandit. Alright, so jom enjoy. Okey, guys, kita sudah hampir sampai. Di sebelah kiri kita ada sate boyan. Dan di hujung tu adalah kacang pul haji. So, di situ lah sempang ke Rumah Fitrah Qaseh. Alright. So, jalan terus. Kita jalan terus. Tinggi sampai ke hujung belakang tu. Kita akan nampak dah Rumah Fitrah Qaseh. So, jom kita parking dulu.
So, tibalah kita di Rumah Fitrah Qaseh. And nikah dan rumah dia. And keikut daripada mula-mula itu, dia tak ada kuasa rumah depan ni. So, ini ada tambahan lah. Suka ikutkan apa yang diri beritahu. Ikut nama lagi kanak-kanak. Tapi disebabkan ada event, so ada sebab dua lah. So, ketibaan owner Burger Bandit dengan makanannya. So, kuat enjoy lah. Perjalanan ataupun proses kami memindahkan makanan ke Rumah Fitrah Qasehnya. Korang boleh lihat guys, pertama kembali ni mereka beli makanan daripada Burger Bandit. So, ni sesi bergambar lah. Selesai sesi bergambar, kita minta owner Burger Bandit bagi ucapan. Daripada Burger Bandit, hari ini hari harap diorang enjoy suka burger kita. Langsung ada abang kakak diorang yang penat-penat basah. Lepas ini kita nak rushing balik kedai. Okay, enjoy semuanya. Thank you. Terima kasih. Thank you. Jumpa lagi. Okay, thank you.
Okey, selesai. Oh, nama Burger Bandit. Bagi ucap pas buat mereka pun terpaksa rushing untuk balik ke... ke kedai. Sesuai rak kita dong. Buka. So, apa lagi? Kita layan buat next terusnya. So, dah anak-anak kami berada di rumah Fitrah Qaseh ni. Apalagi kami pun minta izin untuk berbuka sekali dengan anak-anak di sini lah. And suka boleh tengok ni lah anak-anak ya adik. So, selesai semuanya. Alhamdulillah. So, terima kasih kepada Rumah Fitrah Qaseh kerana menerima kami. Terima kasih juga kepada Burger Bandit dan Rumah Fitrah Qaseh. So, sehingga kita jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum.